prihatin dengan kehidupan Neng Atinem, perajin keripik pisang sale warga Desa Mangkai Lama, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Kapolres Batubara langsung kunjungi kediaman Neng Atinem, bantu sembako dan uang penali kasih. Sempat viral sebelumnya di media sosial dan televisi, Neng Atinem sebagai peraut lidi kelapa sawit, semenjak suaminya meninggal dunia beralih profesi sebagai perajin keripik pisang sale yang penghasilannya sangat memperhatikan. Penghasilan dalam satu hari hanya Rp10.000. Kapolres Batubara AKBP Iwan Lubis mengunjungi rumah Neng Atinem dan memberikan bantuan. AKBP Iwan Lubis mengatakan, mendengar kabar Neng Atinem merasa prihatin dan terpanggil untuk membantu. Kapolres berharap dengan kunjungan tersebut dapat menambah semangat untuk menjalani hidupnya. Kapolres Batubara juga menghimbau bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu warga yang masih mengharapkan uluran tangan para dermawan. Senang, ada yang bantu, alhamdulillah. Tolongan dari bapak-bapak, nenek Demangkas, bapak Kapolres dari Batubara. Satu lagi mana? Selama ini apa penjara nenek? Bikin sale, Pak. Berapa penghasilannya? Alah, dalam satu hari 10.000 lah. Sudah berapa lama nenek melakukan? Selama bapak gak ada. Bapak gak ada bulan 6 semalam, tanggal 14. Sebelumnya nenek? Bikin kelanting yang bulat-bulat itu. Itu 10.000 itu cukup-cukup gak, Nek? Berapa, Pak? 10.000 itu cukup gak? Ya, cukup-cukup. Kalau beras kan dapat dari sana. Pada hari ini kami Polres Batubara melakukan kunjungan ke silaturahmi ke rumah Nek Ngatinem. Umur 68 tahun, yang mana kemarin saya lihat viral di media, bahwasanya neneknya 300.000. Lihat dari berita dari rekan-rekan media sosial tersebut, kita ikut prihatin sehingga pada pagi ini kami jajaran Polres Batubara sama Kabak Sunda dan Satbimas mengunjungi rumah Nek Ngatinem ini untuk memberikan tali asih dan memberikan semangat motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik beliau juga kita harapkan sehat-sehat. Mudah-mudahan kalau ada permasalahan yang menyangkut makan, ya kami siap membantu beliau walaupun tiap bulannya. Doakan nenek ini sehat ya, Pak. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim liputan melaporkan.